Ya Allah, Ya Rabbi, kalau kita ikut sedihnya orang Melayu nak meniaga. Sampai tak okey dimaklumkan setengah-setengah highway. Tak benarkan air lain masuk ke highway. Cuba bayangkan. Tak patut ke mampus orang Melayu kalau macam ni. Saya okay, nak tanya. Tadi, kalau berdasarkan apa yang tadi sebut ni, yang memegang kuasa, yang berkuasa, yang memberikan kontrak, yang meluluskan, yang mengambil tindakan, semuanya bangsa Melayu, betul tak? Telah kita sedar dia beli dan budaya kita sendiri begitu lemah. Kita mengharapkan duit. Masalah akidah lah. Ini sebenarnya kita nak cerita sikit, dia berkait dengan akidah. Dia berkait dengan pegangan, rezeki, konsep rezeki, konsep keberkatan, semua tidak diajar. Maknanya otoriti-otoriti ini yang berkait, majlis agama ke, yang negeri mana ke, jabatan agama ke, yang buat bangunan, yang melibatkan duit, melibatkan sogokan, melibatkan macam-macam, melibatkan harga yang dipakat, begitu pervasif. Dan mungkin juga diajar oleh orang yang meniaga. Dia ni nak duit, nak cepat je. Dia mudah, bagilah. Buat apa nak pening kepala, pasal dia pun tidak tertakluk pada apa undang-undang. Orang nak cari keberkatan ini bersungguh, dan kesungguhan tak ada. Ilmu pun tak ada. Mungkin pasal kita telah dijajah 500 tahun. Macam-macam benda masuk dalam otak. Saya yakin juga kalau helang, kandangkan selama 500 tahun, helang tu menjadi ayam. Betul. In fact, visit saya ke Langkawi baru-baru ni, dia katakan helang-helang di Langkawi ni dia dah bukan lagi predator dah. Yalah, pasal dia, orang bagi makan. Sebab ni, orang bagi makan, orang feed dah. Jadi dia dah mengubah ekosistem dia. Kita datang, pengunjung datang, apa yang pengunjung buat, dia naik bot tu, dia serap bagi kulit apa ni, ayam. Ikan. Jadi akhirnya helang-helang ni memang menunggulah, dia dah tak ada jadi sifat predator. Mungkinlah boleh terkait dengan tu. Terjerah Long dapatkan bantuan PPIM.